Setelah selesai tahap cetak kartu ujian, para CPNS bersiap jalani tes seleksi kompetisi dasar atau SKD. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, BKSP, SDMD, Tanjab Tim Angga Hari Sumarta mengatakan, berdasarkan informasi sementara yang ia terima, ujian tes SKD bagi CPNS Tanjab Tim akan dilakukan pada bulan Februari 2020 mendatang. Informasi sementara ujian SKD akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Februari 2020 karena pelaksanaan SKD secara nasional dimulai sejak tanggal 27 Januari hingga 28 Februari. Untuk beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Jambi masih menunggu hasil proses tender untuk penentuan lokasi ujian SKD tersebut. Awal Februari sudah mengetahui lokasi tempat di mana. Yang jelas di Kota Jambi hanya saja lokasi pastinya belum tahu. Rencana awal ujian akan dilakukan di Hotel BW, namun masih belum pasti tunggu proses tender. Kemungkinan sudah diketahui 10 Februari sudah selesai tender. Dalam tender tersebut meliputi tempat jaringan komputer dan prasarana lainnya. Namun pada tahun ini berbeda dengan tahun kemarin, yang dianggarkan oleh BKN, namun tahun ini dibebankan ke pemerintah daerah. Untuk jumlah keseluruhan peserta CPNS Tanjab Tim yang mengikuti ujian SKD jumlahnya mencapai 3.702 orang peserta. Terkait pengumuman syarat apa saja yang harus dilengkapi saat ujian, pihaknya akan memberikan informasi melalui situs setelah lokasi sudah ditentukan. Dalam satu sesinya diikuti 600 peserta. Dalam satu sesinya peserta diberikan waktu 90 menit untuk menyelesaikan soal. Untuk total peserta keseluruhan skala Provinsi Jambi mencapai 43 ribuan peserta. Dan saat ini terkait dengan masalah pelaksanaan seleksi CPNS, kita sekarang menunggu untuk pelaksanaan SKD. Untuk masalah SKD itu info sementara untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu dapat di tanggal 26 sampai dengan 28 Februari 2020. Karena pelaksanaan SKD secara nasional dimulai dari tanggal 27 Januari sampai dengan 28 Februari 2020. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Wijaya, Hajinus TV, melaporkan.